Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang. Saya merujuk kepada butiran 00100-092-00-050-00-090-00-090-020 dan 040-100-04-0200-04-0300 dan 093-400. Tuan Pengerusi, dalam keadaan negara masih terkejut ekoran kes kehilangan 7 murid orang asli dari SK Tohoi Gomusang pada bulan Ogos yang lalu. Saya ingin menarik perhatian Dewan kepada permasalahan asas yang dihadapi oleh semua murid orang asli di seluruh negara. Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, murid orang asli mengalami kadar keciciran sekolah yang lebih tinggi daripada biasa dan juga keberhasilan pendidikan yang lebih lemah. Hanya 30% murid orang asli yang berjaya menamatkan pelajaran sekolah menengah, iaitu kurang daripada setengah purata kebangsaan, iaitu 72%. Dan hanya 61% lulus subjek teras UPSR, manakala purata kebangsaan adalah 87%. 35% sekolah kebangsaan asli pula dikategorikan dalam band 6 dan 7, iaitu berprestasi lemah ataupun poor performance, berbanding dengan 1% sahaja SK. Jadi, akibat daripada kadar kemiskinan yang lebih tinggi dan kekurangan akses di kawasan pedalaman khususnya, kebanyakan kanak-kanak orang asli tidak mendapat pendidikan pas sekolah dan terpaksa bermula darjah 1 dengan asas celik huruf dan celik angka yang sangat rendah. Tambahan pula, bahasa Melayu bukan bahasa ibunda mereka dan ini hanya menukarkan keadaan. Jadi, pengetua dan guru sekolah pun melaporkan bahawa program latihan sedia ada tidak memberi persediaan yang secukupnya untuk berdepan dengan situasi di dalam kawasan orang asli. Justru, terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh kementerian bagi mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, antaranya penggalan kurikulum khas untuk murid orang asli dan Penan. Selain itu, kurikulum KSSR juga diperluaskan bagi meletakkan lebih banyak elektif, bahasa elektif seperti Iban, Kadazan Dusun dan Semai. Dan bagi membangunkan lagi pendidikan orang asli dan pribumi, Pelan Pembangunan Pendidikan juga mengemukakan beberapa syor dalam gelombang 1, iaitu dari tahun 2013 hingga 2015. Memandangkan gelombang 1 ini akan sampai ke penghujung pada akhir tahun ini, saya ingin mendapat perincian semasa akan status syor-syor ini. Pertama sekali, berkenaan dengan sekolah K9, iaitu Comprehensive Special Model School yang menyediakan sekolah berasrama dari darjah 1 hingga tingkatan 3. Tujuan sekolah K9 diperkenalkan adalah untuk mengatasi masalah keciciran dari darjah 6 ke tingkatan 1. Dan sejak dirintis, K9 telah berjaya meningkatkan kadar kehadiran murid. Pelan Pembangunan Pendidikan mengesyorkan agar bilangan sekolah K9 ini ditambah. Dan sehingga tahun lepas, terdapat 5 buah sekolah K9 di seluruh Malaysia, sementara Sabah dan Sarawak mempunyai 11 buah. Di sini saya ingin tahu status semasa projek K9 ini dan sama ada kerajaan akan menambah lagi bilangan sekolah K9 dan berapakah jumlah yang diperuntukkan untuk tujuan ini sebab saya tak nampak dalam anggaran perbelanjaan. Isu kedua adalah kelas dewasa orang asli dan Penan, KEDAP, yang dimulakan bagi mendidik golongan dewasa orang asli untuk mencapai kadar celik huruf dan celik angka yang sesuai agar mereka dapat membantu pembelajaran anak-anak mereka. Program ini sepatutnya diperluaskan lagi untuk mencapai kawasan pedalaman, khususnya di Sabah Sarawak. Namun, nampaknya peruntukan untuk program ini telah dipotong daripada RM6 juta pada tahun 2015 kepada hanya RM3.5 juta bagi tahun 2016. Adakah program ini membuahkan hasil dan jika ya, mengapakah ia dikurangkan dengan begitu mendadak? Bagaimana pula dengan rancangan untuk memperluaskan KEDAP ini ke Malaysia Timur? Adakah ia akan dijalankan? Ketiga, untuk menangani masalah interaksi antara guru dan masyarakat orang asli, Pelan Pembangunan juga mengesyorkan penambahan calon orang asli dalam program latihan perguruan serta meningkatkan bilangan pembantu guru orang asli. Dan berdasarkan kepada kes SK Toho yang diwar-warkan baru-baru ini, masalah kekurangan guru, apatah lagi guru orang asli, merupakan antara runtutan terbesar daripada ibu bapa. Oleh itu, saya ingin tahu berapa ramakah guru dan pembantu guru orang asli yang sudah dilantik dan apakah rancangan kementerian untuk menambahkan lagi bilangan mereka. Tuan Pengerusi, saya beralih pada projek Satu Base Telnet yang sering mengundang banyak kontroversi. Sudah lebih setengah bilion ringgit dibelanjakan atas program ini, tapi masih lagi banyak masalah dan aduan yang kita terima antara
Kelemahan yang ditekankan oleh laporan audit negara adalah kadar daftar masuk ataupun login yang kurang daripada 1% dalam kalangan murid. Ya. Maka saya memohon Menteri membakalkan dewan dengan statistik terkini. Lebih penting lagi, kita nak tahu juga adakah penggunaan VLE ataupun pelantar pembelajaran maya dan satu base terminal ini benar-benar mencapai penggunaan yang dinyatakan. Kesangsian saya ini adalah berdasarkan banyak aduan yang saya terima daripada guru. Umpamanya liputan jalan lebar yang tidak memuaskan dan tidak laju, dan perkara ini pun ditegaskan dalam laporan audit. Tapi lebih membimbangkan lagi, saya juga mendapat aduan bahawa guru-guru dipaksa untuk mendaftar masuk ke sistem VLE semata-mata agar KPI penggunaan dapat dicapai. Dalam erti kata lain, mereka menggunakan sistem tersebut bukan kerana sistem itu bermanfaat atau berkesan dalam pengajaran atau pembelajaran, tapi hanya sekadar memenuhi keperluan birokrasi. Pada masa yang sama, saya juga dimaklumkan bahawa ada setengah pelutur yang memaksa guru untuk mendaftar masuk menggunakan akaun murid supaya statistik penggunaan murid dapat meningkat. Jadi sekiranya dakwaan-dakwaan ini benar, maka ia bukan sahaja membazirkan tenaga dan masa guru, tapi membuktikan bahawa satu base terminal adalah projek yang gagal mencapai objektifnya. Jika benar, projek ini perlu dikaji semula agar tidak lebih banyak sumber yang dibazirkan. Tuan Guru Sri, baru-baru ini terdapat juga laporan dalam Akhbar The Star yang memetik Presiden MMA Cawangan Melaka sebagai berkata sekitar 1,000 graduan perubatan telah berhenti daripada menjadi doktor walaupun sudah berjaya menghabiskan pengajian mereka. Sebab utama yang diberikan adalah kelemahan penguasaan bahasa Inggeris yang menukarkan komunikasi dan juga kerja mereka. Tambahan pula, kebanyakan buku rujukan dan latihan perubatan adalah dalam bahasa Inggeris. Maka tahap penguasaan yang lemah meningkatkan beban dan juga tekanan ke atas para pelatih perubatan. Jelas, masalah penguasaan bahasa Inggeris di negara kita, khususnya dalam kalangan graduan, sudah tak sampai ke tahap yang amat mengusingkan. Jika pengamal perubatan kita pun terjejas, bagaimana pula Datuk Kursi dengan yang lain? Tahun lepas, Akhbar Wall Street Journal telah melakukan hasil kaji selidik Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia yang mendapati bahawa lebih 60% syarikat yang disoal selidik menyalahkan penguasaan bahasa Inggeris yang lemah sebagai sebab utama mengapa graduan yang ditemuduga tidak berjaya dipilih. Dan sudah pasti jika kebolehpasaran graduan kita terjejas, maka daya saingan negara kita juga akan terhakis. Bagaimanakah mungkin kita dapat mencapai matlamat ekonomi berpengetahuan sekiranya kita tidak fasih dalam bahasa yang merupakan lingua franca dunia dalam bidang sains, teknologi dan juga perniagaan? Dalam pembentangan bajet 2016, Perdana Menteri mengiktiraf kepentingan bahasa Inggeris dan mengumumkan peruntukan sebanyak RM150 juta bagi tujuan ini. Namun, kalau kita meneliti angka ini, sebenarnya jauh lebih kecil berbanding peruntukan dalam tahun-tahun yang lepas. Ambil sebagai contoh dasar MBM-MBI yang diperkenalkan untuk mengganti PPSMI. Bagi tahun 2016, jumlah yang diperuntukkan adalah hanya RM97 juta. Ini adalah pengurangan yang sangat ketara sebenarnya. Lebih 50% kerana program MBM-MBI ini secara lazim tiap-tiap tahun akan menerima dalam sekitar RM200 juta. Ya? Dan angka RM135 juta yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri pula sebenarnya mengikuti RM97 juta yang saya kata tadi, ditambah dengan dua dasar baru iaitu dua language program dan highly immersive program yang berjumlah RM38.5 juta. Ya, ringkaskan. Ya, baik-baik. Maka bila jelas, retorik yang dilakukan tidak sepadan dengan komitmen yang ditunjukkan. Bagaimanakah boleh Perdana Menteri menyatakan penguasaan bahasa Inggeris itu penting, tapi pada masa yang sama, peruntukan untuk memperkukuh bahasa Inggeris dikurangkan dengan begitu mendadak. Ya, pada masa yang sama, Menteri Pendidikan baru-baru ini juga dilaporkan berkata program untuk membawa masuk guru bahasa Inggeris dari negara asing akan ditangguhkan sehingga kajian lanjutan dibuat. Dalam hal ini, saya ingin mengajukan soalan mengenai program penutur jati bahasa Inggeris PPJBI. Sehingga kini, lebih setengah bilion ringgit sudah dibelanjakan untuk melantik guru-guru penutur jati asing yang berbahasa Inggeris. Saya ingin tahu apakah hasil dan status terkini, adakah program ini juga akan ditangguhkan seperti mana yang diumumkan oleh Menteri tempoh hari. Datuk Pengerusi, poin terakhir, hujah terakhir mengenai pembangunan guru. Pelan Pembangunan Pendidikan menyatakan bahawa kualiti guru merupakan penentu yang paling penting di peringkat sekolah bagi keberhasilan murid. Malah dokumen tersebut memetik kajian di Amerika Syarikat yang menunjukkan bahawa apabila dua murid berumur 8 tahun
dengan prestasi yang sederhana diajar oleh guru yang berbeza prestasi. Seorang guru itu berprestasi tinggi dan seorang lagi berprestasi rendah. Pencapaian akademik dua murid tersebut berbeza sebanyak lebih daripada 50% dalam tempoh 3 tahun. Dapatan yang sama juga diperoleh dalam kajian yang dijalankan di negara lain. Oleh itu, jika kualiti guru dikenal pasti sebagai aspek yang begitu penting dalam sistem pendidikan, saya ingin tahu mengapakah pelaburan terhadap pembangunan guru semakin berkurang. Menurut anggaran perbelanjaan, hanya RM783 juta ringgit diperuntukkan bagi tahun 2016 berbanding RM1 bilion untuk tahun 2015 dan RM1.5 bilion 2 tahun sebelumnya. Potongan ini adalah sebanyak 49.12% dan sangat ketara, Datuk Perusi. Dan jika dikuncikan, semua program latihan guru termasuk latihan perkhidmatan, latihan dalam perkhidmatan dan latihan kepimpinan, semua ini mengalami pengurangan drastik dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Latihan perkhidmatan sebagai contoh dikurangkan daripada RM948 juta tahun 2014 kepada hanya RM649 untuk tahun depan, juta ringgit bagi tahun depan, iaitu pengurangan sebanyak 31.58%. Sementara itu, latihan dalam perkhidmatan pula adalah yang paling terjejas, dipotong sebanyak 84%, ya, daripada RM410 juta kepada hanya RM65 juta bagi tahun 2016. Ini latihan dalam perkhidmatan, ya, latihan untuk guru yang sedang berkhidmat. Akhir sekali, latihan kepimpinan juga dipotong sebanyak 61% daripada RM181 juta pada tahun 2014 kepada hanya RM69 juta tahun depan. Pemotongan yang mendadak secara besar-besaran ini, Datuk Menteri, bagi pembangunan guru khususnya sangat menyusahkan kerana jelas bertentangan dengan fakta yang digariskan dalam pelan pembangunan pendidikan. Justru saya memohon Menteri untuk menjelaskan bagaimana kita dapat meningkatkan mutu sistem pendidikan kita jika perkara asas seperti latihan guru pun bukan sahaja tidak diberi perhatian, malah dikorbankan dan begitu teruk sekali. Sekian, terima kasih. Datuk Menteri. Ahem.